tadinya? Insya Allah aman semua ya, nggak perlu takut. Warga silakan beraktivitas seperti biasa, hadirin tamu undangan tenang saja. Lagi ngobrol di sini kan ada problem apa? Yang jelas kita sudah koordinasi dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam. Beberapa kamera CCTV juga sudah terpasang. Nanti akan kita lebih monitor lagi keadaan di sekitar ya, terutama menjelang hari H. Itu aja Pak. Ya. Insya Allah aman semua ya, nggak perlu takut. Warga silakan beraktivitas seperti biasa, hadirin tamu undangan tenang saja. Saya yang menjamin. Untuk durasi kirab dan untuk pembagian itu nggak ada yang dikurangi saat atau ini belum ada perubahan, masih sesuai schedule. Tenang aja, aman tenang lah ya. Mas, ya. Mas, persiapan sejauh ini di Pura Mangkunegaran ini seperti apa, Mas? Anda melihatnya, Mas? Oh, tadi udah dijawab Kaisang ya? Belum, tadi, siap, Mas. Tadi diserahin ke Mas Jubir. Ini tinggal dekor aja, dekor dan lain-lainnya ya. Soal taman, Mas, taman gimana, Mas? Udah mulai. Taman gimana, Mas, taman ini? Bentar lagi ya, kita kebut ya, sampai besok ya. Ya, berarti termasuk renovasinya juga, Mas. Kan renovasi sudah dikebut gimana? Bukan renovasi kok, tacap aja. Tacap kecil-kecilan ya. Itu di mana saja, Mas? Ini di depan aja. Pas depan sana kan ada sektor dan untuk scan barcode. Itu aja, depan aja ya. Ya, ya. Yang taman itu berarti bukan termasuk. Taman apa? Taman yang dekor. Oh, enggak dipakai Pracima. Enggak, belum dipakai. Jadi fokusnya di pendopo. Medan. Sengaja nyari. Kalau tamu undangan sengaja nyari aku nek Pracima. Ntar ya. Ya bukan karya. Mas, soal denda gimana, Mas? Soal denda lokasi di sini bisa diceritain ke Mas nanti dekornya di mana gitu. Nanti aja ya. Apa enggak perlu sedetail itu lah ya. Dah ya, sip. Mas, undangan yang tadi ada tambahan undangan. Berapa banyak Mas tadi undangan ini, Mas? Perubahan undangan pas ya. Ada beberapa tambahan undangan dan souvenir. Enggak bisa saya jemput jumlah. Nggak usah disebut semua ya. Nanti ada perubahan pola untuk lokasi-lokasi kamu pasca sejauh ini enggak sih, sama aja. Mas, kalau ya untuk skema untuk jual beli undangan kemarin udah ada skema pasti belum untuk ada laporan jual beli undangan belum kan? Untuk antisipasi saya kira nggak ada hal-hal seperti itu, tenang aja. Masuknya tamu nanti, Mas, selain barcode ada sektor barcode kan itu aja ya. Barcode-nya mbak ini mau ketika di scan nanti ada data siapa matching nggak sama data di scan ketika nggak ya. Pokoknya para tamu undangan jangan lupa bahwa barcode-nya ya, karena nanti digunakan untuk apa akses masuk ke sini kan. Itu aja. Yuk, balik kotanya ya. Thank you.